بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. باب التوبة. هذا باب في بيان التوبة. Inilah sebuah bab pada menerangkan tentang taubat. Qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, falaha salasatu shurutin. Ahaduha ayyuk dika anil maksiyati, wasani ayyandama ala fi'liha, wasalisu ayya'zima alla ya'muda ilayha abadan. Fa'in fukida ahadu salasati lam tasihha taubatuhu, wa in kanatil maksiyatu tata'andahu bi'adamihim, فشروطها أربعة. هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوي رده إليه، وإن كان حتى غصب ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته إلا أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهر دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى في آية أخرى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. باب التوبة. هذا باب في بيان التوبة. Inilah sebuah bab pada menerangkan tentang tobat. Apa itu tobat? Apa tobat? Tobat secara bahasa maknanya kembali. Ulama mencoba memberikan tobat itu adalah ar-rujuk min af'alil mazmumah ila af'alil mahmumatis sab'ah. Itu tobat. Ar-rujuk min af'alil mazmumah, kembali dari pekerjaan yang tercela, ila af'alil mahmudah, kepada pekerjaan yang terpuji sab'an secara agama. Nah, itu tobat. Berkata para ulama, at-taubatu wajibun min kulli dhanbin. Taubat itu hukumnya wajib. Min kulli dhanbin, dari setiap dosa. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, dari setiap min af'alil mazmumah, dari setiap dosa pekerjaan
al-masiyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Dan jikalau adalah maksiat yang dilakukan itu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala, antara seorang hamba dan kepada Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang tidak ada kaitannya kepada anak Adam. Jadi dosanya hanya kepada siapa? Allah. Dan jikalau adalah dosanya itu, maksiat yang kita kerjakan itu hanya kaitannya antara kita kepada Allah, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada kaitannya kepada anak Adam, kepada manusia. Mau orang sih tidak dosa, tapi dosanya masih sama Allah. Falaha salah satu surutin, maka maksiat yang model begitu loh, salah satu surutin, ada syaratnya untuk bertobat. Tiga syaratnya. Kalau dosa kita kepada siapa? Allah. Dosa kita sama Allah, ada gak kira-kira? Banyak. Ada kan? Apa contohnya? Apa dosa kita? Sama Allah, apa dosa kita sama Allah? Sholatnya? Lalai. Kalau sholatnya lalai, terjadi sholat apa enggak? Terjadi. Yang enggak terjadi sholat ada enggak? Ini kita tinggal begini. Kalau dosa kita sama Allah, Allah hanya jalanin doa suruh kita. Imtisalul amrabir wasdinamu, jalani perintah Allah, jauhin larangan Allah. Sekarang ada gak perintah-perintah Allah yang kita tidak jalanin? Nah, kalau itu ada, berarti kita dosa kepada Allah. Ada gak perintah-perintah Allah yang kita tidak jalanin? Sholat, Allah perintahin kita. Puasa, Allah perintahin kita. Zakat, Allah perintah. Ini perintah-perintah Allah yang Allah suruh kita. Adakah itu yang kita tinggalkan perintah Allah? Kalau ada, berarti kita sudah berbuat dosa kepada Allah. Masya Allah. Dan dosa ini ada dua. Maksiat yang kita kerjakan ini ada dua. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Ada maksiat zahir, tapi ada juga maksiat batin yang kita kerjakan. Dan duanya ini harus kita bertobat. Kita ini bukan manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat, andai kata malaikat itu, dia tidak ada kecenderungan untuk berbuat salah, namanya malaikat. Kalau malaikat pun tidak ada kecenderungan untuk berbuat salah, makhluk yang paling taat adalah malaikat. Sejak diciptakan oleh Allah sampai nanti hari kiamat, tidak ada makhluk yang paling taat kecuali hanya malaikat. Dia tidak ada perbuatan salah, tidak ada kecenderungan salah malaikat. Beda sama setan. Kalau setan, iblis, dia tidak ada kecenderungan untuk berbuat baik. Yang ada berbuat apa? Ya, emang kerjaannya setan. Tidak ada dia berbuat kebaikan. Setan pernah juga dia pengen bertobat kepada Allah. Iblis pengen juga dia tobat. Mungkin dia lagi ngelamun sendiri itu iblis. Berpikiran juga, ntar bakalan dimasukin ke mana nih? Ke neraka. Dia udah tahu bagaimana nikmatnya sorga, karena dulu sebelum ada Adam dia tinggal di sorga. Betul kan? Itu saya mau tinggal di sorga dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada di sorga. Jadi dia udah tahu loh. Udah dilihatin itu semua sorga, betapa indahnya sorga. Cuma ketika dia berbuat kesalahan, gak banyak salahnya, satu salahnya. Satu doang salahnya dia. Apa salahnya? Tidak melaksanakan perintah Allah untuk suruh sujud kepada Nabi Adam. Itu doang dosanya dia. Dikeluarin sama Allah dari surga. Satu dosanya dikeluarin.
Eh, kita yang dosanya banyak pengen apa? Lah kan kalian nyambung di urusan ya. Yang satu dosanya siapa? Dikeluarin. Nah ini yang dosanya berjibun, tau berjibun gak? Yang dosanya banyak pengen masuk kita. Masya Allah, Masya Allah. Kalau iblis gak punya kecenderungan untuk berbuat kebenaran, kebaikan wajar. Karena memang dia untuk berbuat kejahatan. Tapi satu hari dia pernah bertobat kepada Allah. Dipanggil Nabi Musa sama iblis. Karena dia tahu salah satu Nabi Rasul yang mendapatkan julukan Kalimullah. Yang mendapatkan julukan Kalimullah adalah Musa alaihissalam. Orang yang manusia atau makhluk yang bisa berbicara dan berkomunikasi langsung kepada Allah. Di antaranya siapa? Nabi Musa, makanya dapat julukan Kalimullah, yang bisa berkata-kata langsung kepada Allah. Tapi berkata-berkatanya Nabi Musa kepada Allah jangan disamain kayak kita ngobrol sama teman. Nabi Musa dia pernah sombong. Dari Musa dia menganggap orang yang paling dekat sama Allah karena lantaran dia udah bisa apa? Udah bisa ngomong sama Allah, bisa berbicara langsung sama Allah. Jadi ada timbul rasa bangga diri, ada sombong, jadi menganggap dia adalah orang yang paling apa? Dekat sama Allah. Padahal kalau udah ngobrol sekali juga, biar kata sekali ngobrol sama wali kota, nganggap dirinya udah apa? Padahal belum ngomong sekali dua, pulang ngobrol sama orang. Tadi gue habis ngobrol sama wali kota, gayanya kayak udah apa? Kayak udah akrab banget, padahal itu juga lagi kebetulan aja ketemu. Nah Nabi Musa punya perasaan sama kayak begitu. Dia menganggap dia orang yang paling dekat. Dia tanya sama Allah, apa kata Nabi Musa? Ya Allah, apakah ada lagi orang yang lebih dekat kepada engkau selain aku, katanya? Apakah masih ada lagi hamba-hambamu yang jauh lebih dekat kepada engkau daripada aku? Ada lagi yang kira-kira? Begitu kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Musa, jangan sombong. Masih ada orang yang lebih dekat dibandingkan engkau kepada aku, katanya. Ketahuilah oleh engkau wahai Musa, ketika terjadi dialog antara engkau dengan aku, kata Allah, terjadi komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah, ketahuilah oleh engkau masih ada 700 dinding yang menghalanginya antara aku dengan engkau, katanya. Paham gak maksudnya? Jadi ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah, gak kayak ngobrol begini, masih ada apa? Ada hijab yang menghalangi antara Nabi Musa dengan Allah. Berapa banyak kisahnya? 700 dinding, 700 dinding, banyak. Apa kata Allah? Masih ada hamba-hambaku yang jauh lebih dekat dibandingkan dengan engkau wahai Musa. Di mana antara dia dengan aku tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya. Kalau engkau masih ada 700 dinding, tapi masih ada lagi hamba-hambaku yang jauh lebih dekat dibandingkan engkau, di mana antara dia dengan aku, kata Allah, tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya. Jikalau dia meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya. Jikalau dia meminta sesuatu, aku akan memberikan kepadanya. Saking apanya? Saking tetapnya. Sujud Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Siapa orang itu wahai Allah? Kalau aku saja bisa berbicara kepada engkau, masih ada 700 dinding, lalu siapa orang itu yang begitu dekatnya antara engkau dengan dia sampai-sampai tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Mereka adalah umat kekasihku Muhammad yang aku berikan kepada mereka satu bulan yang penuh dengan rahmat, Ramadhan. Kemudian dia bisa mengamalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia isi Ramadan imanan wa ihtisaban. Antara dia dengan aku tidak ada satu dinding pun yang menghalanginya. Sujud, engkau maha kaya.
kita Muhammad nur ini illa yaduruhum zulmatan. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa, inni aqaitu ummat Muhammad nur ini, sesungguhnya aku akan berikan kepada umatnya Muhammad dua cahaya. Aina yaduruhum zulmatan, dengan sebab dua cahaya ini umat Muhammad tidak akan mengalami daripada dua kegelapan. Dan itu cahaya itu hanya aku berikan untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum ada. Nabi Muhammad belum ada, tapi sejarah Nabi Muhammad, kisah tentang Nabi Muhammad, Allah sudah tuliskan di dalam kitab Taurat. Makanya kalau orang buka kitab Taurat, di situ banyak tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Sudah digambarin, jangankan di Taurat, di Injil pun sudah ada Nabi Muhammad. Jadi sudah ada semua. Padahal nabinya belum ada. Allah ingin kasih hadiah yang besar kepada umatnya Muhammad berupa dua cahaya. Yang aku tidak berikan dua cahaya ini buat umat dan nabi-nabi yang lain. Kaila yaduruhum zulmatani, dengan sebab dua cahaya ini umat Muhammad tidak akan mengalami dua kegelapan yang luar biasa. Jadi ternyata ada dua kegelapan yang tidak bisa diterangi dengan cahaya-cahaya dunia, hanya bisa diterangi dengan cahaya ini. Bertanya Nabi Musa, wa ma nurani ya Rabbi, apa dua cahaya itu ya Allah, dan apa dua kegelapan itu ya Allah? Kata Allah kepada Nabi Musa, dua cahaya itu adalah nur Ramadan dan nur Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya aku tidak berikan itu kepada yang lain kecuali buat siapa? Umat Nabi Muhammad. Masya Allah, sebegitu berbiasanya umat Nabi Muhammad dikasih. Nah yang lagi kata Nabi Musa, lalu apa dua kegelapan yang tidak bisa diterangi kecuali dengan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran? Kata Allah, zulmatul qabri wa zulmatul yawmal qiyamah, kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Dia tidak bisa diterangi dengan cahaya yang lain kecuali hanya dengan Al-Quran dan Ramadan. Insya Allah, kita yang dapat dua cahaya. Karena dia bisa berbicara seperti itu, maka iblis pernah mencoba bertanya, pengen tobat kepada Allah. Semenong ngomongnya malu, akhirnya minta tolong sama siapa? Sama Nabi Musa. Mana Nabi Musa? Bilang mana Nabi Musa? Musa, ente kan bisa ngomong sama Allah, ente kan bisa komunikasi langsung sama Allah. Kata Musa, bukan, ada apa Bapak Iblis? Tolong dong sampaikan kepada Allah, saya pengen tobat. Kata siapa? Saya pengen tobat, saya pengen masuk ke dalam surga kembali seperti dulu. Saya takut masuk ke apa? Neraka. Iblis takut. Kita berani banget. Iblis takut sama neraka. Tapi dia bilang, bagaimana caranya supaya bisa masuk? Tolong sampaikan Musa, saya pengen tobat. Apa yang saya mesti jalani? Apakah masih bisa kesempatan saya masuk ke surga? Baik, enggak saya sampaikan, kata Musa. Udah, berjalan dengan Musa masuk ke dalam apa? Mihrab, berdoa kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Dan selesai, balik, nemuin iblis. Gimana Musa? Udah. Terus bisa alhamdulillah, kira-kira alhamdulillah. Caranya apa saya bisa masuk? Gampang. Sebanyak apapun dosa engkau yang sudah engkau lakukan, bisa satu saja yang asal bisa engkau lakukan itu engkau bisa kembali ke surga. Apa? Engkau harus kembali menghormati Adam dan keturunannya. Dan dulu dia dikeluarkan gara-gara mami.
kamu harus menghormati dan sujud kepada adab. Betul. Mana ini? Udah. Ini sudah. Amin-amin. Begitu kata ini. Kalau yang lain saya bisa kerjain, tapi kalau untuk menghormati adab ustaz dulu. Hidupnya kalau gak hormat dia, apalagi matinya enggak, gak bakalan biarin. Lebih baik gue kekal di neraka daripada gue harus hormat sama adab. Iblis tuh wangkem tuh iblis pengen tobat. Dia saja pengen tobat, makanya tobat disuruh di sini. Bukunya apa? Wajib. Mau dosa yang kecil, mau dosa yang besar, wajib kita untuk supaya bertobat. Kalau ulama berkata ini para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwasanya tobat itu hukumnya wajib min kulli dzambin, dari setiap dosa. Kita bukan malaikat yang tidak punya dosa, tapi kita juga bukan iblis, bukan setan yang selalu berbuat salah, tapi kita juga ada kecenderungan untuk berbuat kebaikan, betul ya? Ini kita, ketika kita sedang mengalami salah, kita ketika kita mengalami satu perbuatan yang salah, wajar. Kullu bani adam khata'. Setiap bani adam, setiap anak adam, setiap manusia punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi sebaik-baiknya orang yang punya salah harus apa? Tobat. Wajar kalau orang punya salah, kita bukan malaikat yang enggak pernah salah. Kita juga bukan setan yang setiap hari salah. Ada jiwa untuk kebenaran buat diri kita. Andai kata di dalam perjalanan ini ada salah yang kita kerjakan, maka sebaik-baiknya orang yang punya salah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tobat itu wajibatun min kulli dzambin, dalam setiap dosa. Baik dosa kita kepada Allah, fa in kanat maksiyati bainal 'abdi wa bainallah. Dan jika adalah maksiatnya itu yang kita lakukan itu adalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqallaqu bihaqqi adamin, dan dosa itu tidak ada kaitannya dengan anak manusia, dosa itu tidak ada kaitannya kepada anak Adam, hanya dosa kita kepada siapa? Kepada Allah saja. Fala salah satu surutin, maka dosa yang model begitu taubatnya, syaratnya tiga aja nih. Kalau kita tadi katanya ninggalin sholat, kita pernah gak puasa? Pernah gak puasa kan? Kita pernah berbuat biar tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, banyak kita langgar. Nah, syaratnya tiga kalau kita dosa kita sama Allah, apa itu? Ahaduha, salah satu di antaranya ayyukulli'a anil maksiat. Kalau dosa kita kepada Allah, kita pernah meninggalkan sholat, kita pernah melakukan perbuatan dosa kepada Allah, ayyukulli'a anil maksiat. Syarat yang pertama bahwa dia harus memperhentikan, harus menghentikan perbuatan maksiat itu. Dah, enggak bakal kalau terjadi lagi. Berhenti, tutup, kunci, tidak akan melakukan lagi kalau dosa itu kepada Allah. Satu, dia harus memperhentikan daripada perbuatan dosa. Wasani yang kedua, ayyandama ala fi'liha, bahwasanya bukan hanya sekedar berhenti dari perbuatan dosa itu, dia juga harus menyesali atas perbuatan itu. Ada rasa apa? Nyesal. Saya nyesal ya Allah, kenapa saya hal ini? Saya jadi tidak akan lagi berhenti, saya tidak akan. Dua, berhenti. Yang kedua, nyesal. Nyesal ya tidak.
berkah dengan malam kita mohon ampun kepada Allah. Istri lagi tidur, anak lagi tidur, dinampun ini. Dia tak bisa nangis besar lagi, nangis kita. Supaya hati kita jangan keras. Minta sama Allah. Ampun sama Allah ya Allah, sudah terlalu banyak pelanggaran yang aku lakukan kepada Engkau ya Allah. Umur sudah terlalu panjang. Engkau berikan 40, 50, 60 ya Allah. Baru banyak berapa tahun aku melaksanakan sholat ya Allah. Banyak yang aku belum melihat. Minta ampun sama dosa kita. Nikmat begitu banyak Engkau kasih ya Allah. Tapi aku tidak pandai untuk bersyukuri nikmat Engkau ya Allah. Nikmat Allah banyak kan? Banyak. Tapi kita tidak pernah pandai bersyukuri nikmat Allah. Tiap hari selalu ngeluh saja. Padahal Allah sudah kasih semuanya pada kita. Apa yang belum Allah kasih sama kita? Coba apa yang belum Allah kasih? Biasa kita, alhamdulillah kita sehat, kita ini bukan hanya kita sehat, istri sehat, suami sehat, anak sehat, Allah kasih kesehatan kita. Banyak Allah kasih. Sampai-sampai Allah berulang-ulang tanya di dalam Al-Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. Masya Allah. Berulang-ulang Allah tanya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. Tukar tiba. Nikmat mana lagi yang kamu mau dustai? Apa yang belum aku kasih kepada Allah? Semua aku sudah kasih. Apa yang belum kau kasih? Oh, kita tidak pernah bersyukur ini. Ini dosa. Ini dosa maksiat batin namanya Allah. Tidak ada rasa syukur. Ada rasa syukur namanya maksiat. Tadi saya ngajar sebelum sini ada pengajian tadi. Saya cerita tentang seorang wali bin Awiyah kita. Seorang ulama yang cukup masyhur di kalangan ulama-ulama terdahulu. Dia masuk tabi'in, tabi'in. Namanya Syekh Ibrahim bin Ad'am bin Mansur. Seorang yang abid, ahli ibadah. Ilmunya diragukan lagi. Seorang ilmu yang luar biasa. Syekh Ibrahim bin Ad'am bin Mansur. Kalau dia ibadah, jangankan manusia, malaikat kagum dengan ibadahnya dia. Hebat kan? Tapi pernah satu hari dia mendapatkan satu pembelajaran yang luar biasa. Sampai menangis-nangis, dia belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Selama belajar, dia belum pernah mendapatkan ilmu, kemudian dia bisa nangis seperti itu. Kecuali pada saat itu, dia mendapatkan ilmu yang luar biasa. Siapa gurunya? Seorang ulama? Bukan. Siapa ulama gurunya? Syekh yang kafir? Bukan. Ternyata seorang yang menjadi guru daripada Syekh Ibrahim bin Ad'am, orang yang biasa, yang mungkin orang akan hinakan dia. Satu hari Syekh Ibrahim bin Ad'am berjalan. Ketika dia sedang berjalan kepada pasar yang ada di Basrah Baghdad, ketika dia sedang berjalan, dia menatap kepada seseorang yang sedang duduk di pinggiran pasar, pakaiannya kotor kumuh. Dia tidak bisa jalan, tertutup dengan gamisnya, ternyata kakinya untung berdua. Tangannya cacat, pekor atau pekor. Tidak bisa, jangankan untuk mengambil sendok, megangnya aja tidak bisa. Saya berlaku tidak ada, lihat nih orang, kakinya untung, tangannya pekor. Matanya buta. Matanya buta. Dan orang ini bukan hanya buta, bukan hanya buntung kedua kakinya, bukan hanya pekok, seluruh tubuhnya penuh dengan orang karena dia kena penyakit kusta. Kira-kira ada yang mau deketin dia? Dalam kondisi yang dia seperti itu, Imam Ibrahim lihat ada satu yang luar biasa dari orang itu yang membuat Ibrahim belajar kepada dia. Apa? Mulut dikopakannya dari mulutnya. Jadi hati Tuhan Ibrahim bin Ad'am, ini ngapain nih orang kekomakannya, senyum aja, kekomakannya. Alhasil Ibrahim bin Ad'am penasaran, dideketin sama Ibrahim bin Ad'am. Dideketin sama Ibrahim bin Ad'am, pengen dengar, kedengaran sama Ibrahim bin Ad'am.
Apa? Ternyata dia sedang berzikir kepada Allah. Ini orang yang kakinya buntung, yang tangannya pekor, yang kulitnya semua kena penyakit kusta, yang matanya buta, ternyata dideketin oleh Ibrahim bin Adham bin Mansur lagi zikir. Oh, ternyata Umar Khamin itu zikir, tapi zikirnya berbeda, bukan zikir kita Allah, 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 bukan zikirnya, bukan subhanallah, subhanallah, bukan, bukan istighfar, tapi dia zikir dengan satu ungkapan yang luar biasa, alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jazimah, alhamdulillah ala ni'amihil azimah. Itu yang diulang-ulang, alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jazimah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau sudah memberikan nikmat yang agung, karunia yang besar kepada aku, katanya. Paham dari maksudnya? Yang bersyukur tentang itu, ya Allah, alhamdulillah, engkau masih memberikan nikmat yang agung kepada aku, karunia yang begitu besar, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibrahim dengar kan? Dia dengar meneteskan air mata dia. Menangis Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ya Allah, ini orang lagi muti Allah, lagi mensyukuri nikmat. Dalam kondisi yang seperti itu dia masih bilang, ya Allah, terima kasih, engkau masih memberikan nikmat yang besar kepada aku, ya Allah. Padahal matanya buta, tangannya pekor, kakinya buntung, semuanya tubuhnya penuh dengan korek dan lain sebagainya. Orang jangankan manusia, nyamuk aja udah nempel sama dia, saking jijiknya orang kepada dia, tapi dia selalu bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau masih memberikan nikmat yang besar kepada saya. Nangis Ibrahim. Apa kata Ibrahim bin Adham, Tuhan mohon maaf Tuhan, secara lahir saya fisik Tuhan seperti ini, Tuhan buta, tangan Tuhan pengkol, lumpuh, kaki Tuhan buntung, tapi kulit Tuhan semuanya ini. Tapi kok Tuhan kok bilang bahwa Allah masih memberikan nikmat yang besar? Emang nikmat apa yang Allah berikan pada hal yang seperti itu? Apa jawaban orang itu? Benar, wahai Tuhan, mata saya buta, kaki saya buntung, jangankan untuk berjalan, berlari, diri pun aku tidak bisa, tanganku juga lumpur, jangankan untuk makan, megang sendoknya pun aku tidak bisa, kulit saya penuh dengan korek dan lain sebagainya, dia ceritakan itu. Tapi Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada aku. Apa? Allah masih berikan lisan untuk bisa berzikir kepada Allah. Allah masih bisa berikan hati kepada aku sehingga aku masih mengingat kepada Allah. Ini dua nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada aku. Paham maksudnya? Itu pelajaran yang luar biasa. Ada dosa besar yang kita lakukan, saudara. Mata kita bisa melihat, tangan kita bisa memegang, kaki kita masih bisa, tapi kita tidak bisa bersyukuri nikmat Allah. Ini dosa yang sangat besar. Allah murka sama orang yang tidak pernah mau bersyukur. Apa kata Allah? Man lam yashkur ala namai wa lam yasbir ala badai falyakhus bi kahfi samaa' wal yatlub rabban siwaya. Begitu murkanya Allah sama orang yang tidak mau bersyukur nikmat. Apa kata Allah? Man lam yashkur ala namai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, walam yasbir ala bala'i, dan tidak pernah sabar atas ujian yang aku timpakan kepada mereka, fal yakhruj min kahfi samaa', keluar dari kolong langitku, kata Allah, wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Saking apanya? Saking marahnya Allah tidak mau disembah sama orang yang tidak pandai bersyukur nikmat. Berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan tapi kita tidak pernah bersyukur. Kita memang mungkin tidak zina, tidak judi, tidak minum, tapi ada dosa yang besar kita lakukan yang harus kita ambil bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Kita tidak pandai mensyukuri nikmat. Dosa apa? Dosa apa? At-taubatu wajibatun min kulli dzambin.
diniatin hanya untuk ilmu doang. Paham sih? Kita datang jangan sekedar hanya nuntut, tapi kita niat dengan niat baik yang baik. Ya Allah, Engkau datangkan aku ke tempat ini dalam rangka aku mensyukuri nikmat sehat yang Kau berikan, ya Allah. Engkau telah memberikan nikmat akal, syukur atas nikmat akal, syukur bisa hati, syukur bisa silaturahmi. Jadi niatnya banyak bagi tobat. Kalau kita bertobat, berdosa kepada Allah, la yang ta'allaqu bihaqqi adamihim, tidak ada kaitannya sama anak Adam, maka cukup tiga syarat kita, tobat kita, apa? Berhenti dari perbuatan. Yang kedua, menyesali perbuatan kita. Yang ketiga, apa di situ? Wasalisu ayyazima alla yauda ilaiha abada. Yang ketiga katanya, kalau kita punya dosa kepada Allah, ayyazima dosanya berasal asal demikian. Kalau niat dia apa dari Nabi Fikri ini, ini ada kopi, ada kopi di depan. Ini ada kopi. Sekarang nih, saya nih, dalam hati saya ngomong, apa ini minum kopi ya? Itu namanya? Apa? Ya. Saya pengen minum kopi. Artinya doang nih. Dari jauh melihat ini. Pengen minum kopi ya. Apa namanya? Ya. Hah? Ada niat, ada azam. Paham ya? Azam itu kan wasalisu ayat zima. Azam ayat zima bukan di situ kita. Betul ya? Wasalisu syarat yang ketiga, kalau kamu ingin bertobat kepada Allah, ayat zima ala yauda, kamu berazam. Bukan berniat. Kalau tadi itu yang kayak begitu, ini ada kok. Ah, minum kopi ah. Itu baru azam. Ada ketetapan hati, ada keinginan hati, tapi udah dilakuin loh. Kalau seandainya pengen minum kopi nah. Diambil nih, itu namanya apa? Itu namanya apa? Itu baru namanya niat. Muktarinan bifi'lihi harus disertai dengan perbuatan. Niat itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau tadi azam doang, pengen doang, tapi belum dilakuin. Makanya dalam sembahyang, dalam takbir kepada Allah harus diiringi dengan apa? Niat. Imam Syafi'i bilang yang namanya lafaz niat tidak bukan termasuk daripada niat. Usolli bukan termasuk ini niat, dia hanya lafaz niat aja. Kalau yang namanya niat harus diiringi dengan perbuatan. Allah ada gerakan salat niat. Sama tadi ambil ke kopi ada pengen minum kan, nggak perlu diucapin saya niat minum kopi karena Allah, nggak perlu. Itu maksudnya aja, yang penting gerakan hati kita ada, tenaga ada. Yang ketiga, kalau kita dosa kepada Allah, selain kita berhenti daripada perbuatan dosa itu, yang tadinya pernah meninggalkan sholat, jangan lagi tinggalin sholat, itu satu. Yang kedua, kita menyesal daripada perbuatan. Astagfirullahaladzim, entar gue bagaimana dihadapi Allah, entar yang dihisab pertama adalah sholat, sementara sholat sering banget gue tinggalin. Apa yang akan diminta pertanggung jawaban? Nyesel kita ninggalin sholat, ini dosa kita mau Allah. Yang ketiga, kalau seandainya kita berbuat dosa seperti itu, cukuplah kita apa namanya berasam, ada ketetapan hati, ada keinginan hati bahwa tidak mau mengulangi untuk selama-lamanya. Tiga, terus gitu doang. Nggak berat, nggak mesti harus puasa 40 hari. Nggak berat, orang yang bertobat itu nggak mesti harus pergi ke padang Arafah, wukuf, enggak. Di rumah bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, nggak mesti harus ke Baitullah,
Gak perlu. Yang penting syaratnya tiga ini. Kalau dosanya sama siapa? Fa'in kukidalah satu salah satu. Maka jika lo tidak ada salah satu di antara yang tiga itu, paham ya? Hanya dua adanya, tapi tidak berazam atau tidak punya, tidak menyesal, maka dia lam tasihah taubatuhu, tidak sah taubatnya. Kalau tiga ini tidak dijalani, dia dosa sama Allah, tiga syarat ini tidak dijalani, maka tidak diterima taubatnya. Kalau dia taubat kepada Allah, syaratnya berapa? Wa in kanat al-maksiyatu tata'allaqu bi adamina. Dan jika adalah maksiatnya itu berkaitan sama manusia, dosanya sama manusia, ada kira-kira dosa sama manusia kita? Nah ini mau Allah banyak, mau orang banyak, itu bagaimana masuk sore? Allah nanti masya Allah, untung Allah baik, untung Allah murah, masya Allah. Kalau Allah mengis gitu habis dah kita. Ntar banyak hadis-hadis tentang kuburan, ya. Udah Allah panjangin ngomongnya. Fa in kanat til malaku bi adami, maka jika adalah maksiatnya itu berkaitan kepada manusia. Kalau tadi kaitannya sama siapa? Sama Allah. Nah sekarang kaitannya sama manusia. Apa? Fasurutuha arba'atun, maka syaratnya empat. Kalau tadi? Tiga. Syaratnya empat, coba hanya empat saja. Kalau tadi tiga, hadihi salah satu, yang tiga sama tuh. Yang tiga sama, berhenti dari perbuatan dosa itu, menyesal daripada perbuatan dosa itu, kemudian berketetapan hati ada asap tidak mau mengulangi lagi. Nah, kalau dosa kita kepada manusia empat, maka ditambahkan satu lagi kali. Yang tiga tadi. Apa? Wa in kana wa an yabra min haqqi sahibiha. Yaitu bahwasanya kita menyelesaikan urusan daripada orang yang kita berbuat zalim kepadanya. Selesai enggak? Paham ya? Paham ya? Kalau mau Allah cukup, kita nangis setengah malam, nyesel, apa selesai udah. Mau Allah. Tapi kalau hubungan kita dosa sama sesama, sama sesama nih, saudara, tetangga, teman-teman kawan, suami sama bini, ada nggak suami yang dosa sama bini? Kalau bini sama suami, ya. Wa an yabra min haqqi sahibiha. Maka ditambahlah dia harus menyelesaikan urusannya kepada yang bersangkutan. Fa'inkanat malan an-nahwi awnahwihi rabdahu ilaihi. Maka jikalau adalah yang dosanya itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan harta sama sesama nih, ya, awnahwihi atau yang lainnya, rabdahu ilaihi, maka harus dikembalikan itu yang pernah dia lakukan. Itu sendal yang kemarin ditukar, balik itu. Ya, benar ini gelas yang kita pecahin, nah, kita maaf tuh, kita retoknya balikin, dikirim itu contoh yang kecil maksudnya, ya, contoh yang kecil, masya Allah, masya Allah. Harus sebaliknya katanya, baikkanat malat atau nirotau nilai, maka jika lo adalah itu berkaitan dengan harta, maka atau contoh yang lainnya, maka mengembalikanlah kepada yang bersangkutan. Wa ikanat hadda khasbi wa lahwahu makanahu minhu autala ba'aflahu. Jika itu berkaitan dengan tuduhan-tuduhan, dengan sumpah-sumpah, kita minta supaya dia mau meminta maaf, dia harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Wa ikanat ghibatan, dan jika adalah berkaitannya dengan ghibah, tau ghibah? Ngomongin orang, pernah ngomongin orang gak? Nggak cukup pak, kalau yang kita punya berkaitan sama ghibah, wa ikana ghibatan, dan jika lo adalah dosanya itu berbentuk ghibah, suka menceritakan aib orang lain, suka menceritakan kejelekan orang lain, suka membongkar-bongkar kekurangan orang lain, itu ghibah namanya.
minta di alali ngomong maafin ya tadi gue sebelum nanti gue ngomongin lagi bukan belum ngomongin bapak lu juga ngomongin nih astagfirullahaladzim malah kadang-kadang ngomongin orangnya di pengajian kalau tadi kan juga pengajiannya ini di dalam pengajian sambil ngaji sambil apa? Ada gak yang begini kira-kira? Gak ada kan? Gimana? Lagi ngaji ngomongin orang yang diomongin ustaznya kan? Ustaz, tinggal-tinggal aja gitu ustaz yang diomongin dia liat kejeraan ini gue bilang apa lalu ini aftar ustaz lagi dapat untuk diomongin puasanya dia makan mulu kali gitu ustaznya diomongin kita gitu, Ustaz yang keren ngomong ya, diomong gitu ya, Ustaz bininya galak kali ya setelah lima mohon maaf ya, mohon maaf rusak sama ibadah kita ternyata lagi karena gimana? Karena ngomongin orang yang sayang tuh tidak kita hitam bukannya langsung dulu tapi kalau ada suka riba nol di hadapan maaf ya sembahyang jamaah gak pernah tinggal sembahyang jamaah gak pernah tinggal zuhur asar maghrib isya subuh sembahyang berjamaahnya luar biasa bagus kan pak kita kasih umroh sebulan sekali umroh umroh sebulan sekali tapi masih suka ngomongin orang. Kata Nabi dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada satu hadis dari Imam Ad-Dailami, apa kata Nabi sittatu asya'in tuhbitul a'mal, ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal kita. Rusaknya amal kita. Yang merusak siapa? Bini kita, bukan. Yang merusak siapa? Anak kita, bukan. Bukan orang lain, tapi yang merusak siapa? Diri kita sendiri. Ada 6 kata Nabi dan salah satu di antaranya yang merusak amal ibadah kita. Al-istighoru bi'uyu bil-khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sering menceritakan kejelekan orang lain. Rusak. Nanti ngobrol bisa. Kita nanya sama Allah. Ya Allah, dulu waktu saya hidup di dunia, saya tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Mana pahala sholat saya ya Allah? Alangkah rugi kita kalau Allah bilang sholat yang kamu kerjakan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Rugi. Ya Allah, dulu saya setiap datang bulan Ramadan saya nggak pernah tinggal. Mana pahala Ramadan saya? Nol kata Allah. Saya haji tiap tahun ya Allah. Saya selalu umroh. Mana pahala haji dan umroh saya? Nol kata Allah. Apa yang merusaknya? Al-istighor bi'uyu bil-khalqi. Orang yang terlalu sibuk menceritakan aib orang lain. Orang yang terlalu sibuk menceritakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Habis waktunya 24 jam hanya ngapain? Ngomong orang. Habis waktunya ngomongin orang. Ini biasanya kalau yang suka ngomongin tak ingin keluar. Biasanya laki itu perempuan. Siapa bu? Bunya laki. Siapa pak? Perempuan. Astagfirullahaladzim pak. Ini dari mulut kita sebanyak kita kali ini pak. Ngomongin orang. Ibu habis mulut itu 24 jam hanya ngomongin orang aja. Habis nongkrong di warung kopi ngomongin orang. Habis dari syukuran di tukang syukur ngomongin orang, habis tukang cukur ngapain ke pos RW ngomongin lagi, RW ngomongin juga. Kalau tadi udah gitu rusak, makanya Nabi bilang tuba, 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 liman sakadahu aibu aibu binas. Beruntunglah kata Nabi, orang yang terlalu sibuk ngurusin dirinya sendiri sehingga dia tak sempat
seumur hidup. Ya, bagaimana kau mau ngomongin orang? Dirimu juga masih banyak kekurangannya. Paham? Ini orang yang begini. Ya, bagaimana saya mau ngomongin kejelekan orang? Saya juga masih banyak banget kekurangan saya. Mau mengintrospeksi diri, mohon maaf Bapak, Ibu, mohon maaf, Ibu, maaf. Kalau orang sekarang masih hormatin kita, itu bukan berarti kita orang terhormat, bukan. Kalau orang sekarang masih memuliakan kita, bukan karena kemuliaan kita, enggak, karena Allah lagi tutup aib kita. Kalau Allah bongkar aib kita, enggak ada satu pun makhluk yang mau menghormati kita. Jangan orang lain, diri kita aja malu sama diri kita sendiri, karena saking apanya? Saking banyaknya aib diri kita. Kalau sekarang orang masih hormatin kita, Pak RT, Pak RW, Ustaz, Kiai, jangan bongkar dulu, bukan berarti kita orang yang terhormat, bukan. Allah lagi jaga kita, Allah lagi tutupin aib kita. Itu yang kita lakukan. Kalau ada hibah yang kita lakukan, ini dosa. Ini dosa yang berkaitan kepada hak adat ingin. Hibah, bukan mukul. Kalau mukul ketahuan berdarah ke orang, betul kan? Ini bukan mukul, Pak. Ini bukan nusuk orang. Ini bukan zina, bukan minum, bukan. Tapi ini dosa yang sangat kecil menurut kita, tapi ini yang membahayakan kita. 70 tahun kita ngomongin rusak tuh 70 tahun ibadah kita. Hanya karena kita hanya ngomongin orang. Makanya katanya, jikalau wa'ingkana ribatan istahallahu. Jikalau ada ribah yang kamu lakukan, minta halalin sama orang itu. Minta. Kalau kita suka fitnah orang, apalagi fitnah. Kalau riba ngomongin kejelekan orang, emang dilakuin sama dia, si A minum, kita ngomongin sama orang, emang benar dia minum, paham ya? Si A minum, kita ngomong sama orang, orang minum dulu kerjaan, siapa itu? Kita ngomongin, si A judi, kita ngomongin, ya, itu aja. Gimana? Gila. Masih mati kalau aja. Masih ini aja. Kita omongin tuh. Emang benar dia terjahit. Itu namanya hibah. Karena dia terjahit melakuin. Tapi kalau seandainya si A gak ngerjain, dia kagak minum, dia kagak judi. Kita ngomong sama orang, dia gak judi no. Itu namanya? Itu namanya? Fitnah. Kalau hibah, akibat asyadu minaz zina, perbuatan hibah dosanya lebih keras sisanya daripada orang yang berbuat. Orang berbuat zina bertobat kepada Allah selesai, Pak. Yang penting tiga kali selesai, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Saya menyesal melakukan itu ya Allah. Ampuni ya Allah, saya terjadi tidak ada orang lagi ya Allah. Selesai doanya diterima Allah. Tobatnya diterima insya. Tapi orang yang berbuat hibah enggak. Dan kata dia udah nangis-nangis malam, tapi dia belum minta dihalalin. Allah belum terima. Istahal harus minta apa? Harus minta dimaafin. Ini bahayanya ini. Fitnah orang, apalagi fitnah. Lebih keras lagi. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih keras, bukan dari zina, dari bunuh. Orang bunuh mati selesai udah. Tapi kalau fitnah, Masya Allah, luar biasa besar. Dan ini dosa kita yang sekali-kali kita lakukan ya. Dan caranya bagaimana? Minta dihalali, minta dihalali, minta maaf. Kalau misalnya kalau saya minta maaf kayaknya bakal rame lagi misalnya. Bisa begitu kan? Ini kayaknya kalau saya minta maaf kan dia bisa. Bukan menyelesaikan masalah pada jadi masalah. Bisa begitu kan? Terus sekarang bagaimana? Sementara kita pernah begitu, paham ya? Karena pernah berbuat riba sama dia, kita pernah fitnah ini. Apa? Ada solusi dari ulama. Kata Nabi boleh. Apa? Yang pertama, kamu bermohon ampun, beristighfar di waktu malam kepada Allah untuk dia.
supaya dia diri diampuni dosanya oleh Allah. Setiap saat kita mohon kepada Allah, kira-kira itu sudah bisa menghapus dosa kita. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, terus kita beristighfar untuk orang itu, mohon ampun buat orang itu. Orang itu tahu kan? Yang kedua, kata ulama, bisa dengan cara apa? Kita boleh bersedekah, kita niatkan sedekah itu buat dia. Paham ya? Kita niat sedekah buat dia. So, kalau kita tidak begitu, berarti kita tidak dihalalkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut. Kata Nabi, ketika kumpul bersama sahabat, ada yang mengumpul. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi ngomong, ada yang mengumpul. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta. Umar bilang, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang dagang, barangnya habis, modalnya habis, orang rugi, itu bangkrut. Begitulah jawaban semua sahabat. Jadi orang yang bangkrut itu orang yang kagak punya harta. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu bukan begitu, kata Nabi Muhammad. Orang yang bufris, orang yang bangkrut adalah mereka orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa semua amal ibadahnya dia. Dia bawa ibadah sholatnya, dia bawa ibadah umrohnya, dia bawa ibadah haji, dia bawa ibadah haji dan lain sebagainya. Dibawa pada hari kiamat di hadapan Allah. Dibawa ke semua. Tapi ketika dibawa begini, setelah diperiksa bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus semua, orang datang, tiba-tiba ada orang datang menghadap kepada Allah, ya Allah, saya ingin menuntut keadilan, bukankah ini panggilan Engkau yang paling adil? Iya, kata Allah, apa yang kau minta? Itu ya Allah, saya minta dulu, saya tidak bisa di dunia, pengadilan dunia saya tidak mampu, sekarang saya minta keadilan sama Allah. Apa? Saya pernah difitnah oleh si dia, tuh orang yang tadi baik masuk bawah. Yang tadi diperiksa, benar saya saksiin dia orang tukang sembahyang, dia orang-orang ibadah, suka ngaji, tapi saya pernah difitnah gara-gara dia nama baik saya tercemar, gara-gara dia orang pada benci sama saya, gara-gara dia fitnahnya saya minta keadilan sama Engkau ya Allah. Tadi itu udah mau masuk kan? Panggil dulu mau, mas ini mas gancang apa mas tuh itu gak pekat sama dia. Kamu pernah menghentikannya? Di situ nggak bisa berbuat bohong. Mulut kita dikunci sama Allah. Yang ngomong kan kaki, anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala aqwamihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Karena dalam surat kita bahas itu surat al-yawma nakhtimu ala aqwamihim. Nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala aqwalihim, kami rapatkan mulut kamu sekalian, kata Allah, kami kunci mulut kalian. Bisa ngomong enggak? Tak bisa. Allah kunci, Allah pati. Wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah yang berbicara kepadaku, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakhsibun, kaki kalian nanti yang akan memberikan kesaksian tentang perbuatan yang sudah kalian lakukan. Allah bilang terlalu berat, kita gak bisa bohong. Ah, benar ya Allah, saya pernah fitnah, saya minta keadilan ya Allah. Apa tadi? Diambil pahala sholatnya, paham ya? Yang dikirim dia, diambil pahalanya buat dia yang disolat. Tak kemari orang, ya Allah benar tuh orang suka bersedekah. Saya saksinya karena saya tetangganya, tapi saya pernah harta saya diambil secara zalim oleh orang itu. Saya menuntut keadilan ya Allah, terus saya kabar. Patoknya, patok tanah digeser. Paham kan maksudnya? Ya Allah, sekarang saya minta keadilan, tahu ya Allah. Akhir, benar. Iya, ya Allah, saya tidak bisa bohong. Diambil lagi pahala kita dari dia. Datang lagi orang, ternyata yang difitnah banyak, yang dizalimi banyak, yang diinginkan banyak, sehingga seluruh amal ibadah dia
habis pahalanya dibagikan buat membayar keadilan itu kepada dia semuanya. Ternyata masih ada lagi orang yang disakiti sama dia, masih ada lagi yang dizolimi sama dia. Pakai bayar apa? Sementara pahalanya habis ibadahnya dia. Apa katanya? Dengan apa? Dia minta saya akan membagikan yang namanya dosa saya buat dia. Paham kan maksudnya? Itu dosa yang dizolimi, dosa-dosanya yang diambil dikasih sama kita. Pahala kita habis, dosa orang itu namanya apa? Itu namanya bangkrut. Itu yang begitu ntar bro. Sebanyak gak ini? Sebanyak gak? Ngajinya? Puasa gak? Umrah gak? Hajinya? Semuanya dikerjain pak, tapi gak ada nilainya. Ketika dia berbuat zalim, dosa kita, jangan lagi bicara yang lain dulu kan. Ini dosa yang tiap hari yang ada sama kita, betul ya? Gak ada berbakul kita semuanya. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, bangun Allah. Kalau seandainya ada, ayo Allah mau minta ampun sama Allah. Andai kata kita gak berani mengungkapkan, kita dihalangkan, udah kita minta sama Allah, kita boleh sedekah atas nama dia, insya Allah, Masya Allah. Nah, kata Nabi, wajibu ayatku bami jami'i zunubi, dan wajib bahwasannya bertobat dari semua dosa. Fa'idha bami ba'diha sohat taubatuhu inda ahli hamil zari kezambi. Dan jika lo adalah dia bertobat dari sebahagian dosanya, punya dosa 100, dia bertobatnya hanya 50, paham kan? Ya? Bertobatnya hanya? Mimbahdiha, hanya setengahnya. Sohat taubatuhu inda ahli hakimin darika, maka diterimalah taubatnya itu yang sebahagiannya aja. Karena taubatnya hanya sebahagian. Ya, hanya sebahagian. Walharika zambi wa baqiya alaihi baqi, yang sisanya Allah belum ampuni. Kata dia belum apa? Bertobat kepada Allah. Wa qatta zahara dalailul kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubah, dan sungguh telah jelas dalil-dalil kitab Quran, dalil-dalil sunnah Nabi Muhammad, wa ijma'il ummah, wa ijma'il ummah, dan juga banyak ijma' ulama ala wujubi taubah, tentang wajibnya. Nah, dalil Al-Quran ada kan? Ada. Dalil sunnah ada, semuanya ada. Dalil-dalil begitu banyaknya kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Apa diantaranya? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang apa, berbahagia. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah di lain yang lain, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, beristighfarlah kamu, memohon ampunlah kamu kepada Allah, setelah itu apa? Summa tubu ilaihi, kemudian kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuhah. Tulis dulu Al-Hadisul Awal dan hadis yang pertama tadi dalil ayatnya ini. Nah sekarang dalil apa? Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata ini Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi Muhammad, apa? Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi aksara min sab'ina marrah, rawahu al-Bukhari. Al-Hadis Sani wa'anil akhar dimni yasar al-Muzanni radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhal nas tubu ilallah wa astaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Hadis dari Sayyidina Abi Hurairah. Qala, berkata Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu, beliau bersabda, apa kata Nabi? Wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, kata Nabi, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku membaca istighfar kepada Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan sesungguhnya aku bertobat kepada Allah, fil yaumi, di dalam satu hari itu aku beristighfar dan bertobat kepada Allah, aktsara min sab'ina marrah, itu lebih banyak daripada 70 kali aku beristighfar. Nabi istighfarnya berapa kali? Tidak kurang dari 70 kali. Nabi tidak kurang bertobatnya kepada Allah satu hari minimal berapa? Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi yang sudah dijamin karena bakalan dihisab sama Allah. Nabi yang Allah sudah tegesin dalam Al-Qur'an, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, kita sekarang dipelihara nanti. Kagak bakalan ditanya malaikat mungkar nakir, enggak berani nanya Nabi Muhammad. Orang yang sudah dijamin di dalam kubur tidak ditanya. Orang yang tidak dihisab, orang yang sudah dijamin masuk surga, dosanya enggak ada. Tapi setiap hari dia memohon ampun kepada Allah, tidak kurang 70 kali dia bertobat. Bayangin itu, begitu luar biasa Nabi Muhammad. Dia bertobat kepada Allah, istighfar, mohon ampun kepada Allah, tidak kurang 70 kali. Waktu bahan riwayat, dalam riwayat yang hadis yang kedua, dari Sayyidina Al-Qarim Niyasa Al-Muzadri radhiyallahu anhu, Rasulullah bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah, wastaghfiruhu, dan memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Wa inni atubu fi yaumi adamara, karena sesungguhnya aku dalam satu hari bertobat kepada Allah berapa kali? 100 kali aku bertobat kepada Allah. Kalau orang yang sudah dijamin masuk surga bertobatnya seperti itu, bagaimana mungkin? Yang dosa kita dari pagi sampai sekarang ini ada baru saja itu. Mata kita, tangan kita, kaki kita, masya Allah, berapa panjang dosa kita? Sebenarnya tidak ada perbuatan yang lain, tapi bisa jadi ada dari mulut ini kita orang, ada dari mulut ini menceritakan aib orang, ada dari mulut ini bohong sama istri, sama anak, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dari Nabi memberikan isyarat kita. Kalau Nabi seperti itu, bagaimana mungkin? Sudah pantas lah kalau seandainya setiap hari kita bisa harus lebih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi 100 kali, kita selayaknya berapa kali? Hah? Berapa kali? Tapi berapa banyak istimewa yang kita baca? Maaf ini, berapa banyak yang kita? Berapa banyak yang kita mau? Ampun kepada Allah. Hajur kita, tidak ampun, gimana cara karena dosa kita, ya hilang lebat ya, makanya kita berharap mudah-mudahan dengan sifat rahman dan rahimnya Allah datangnya kita ngaji tidak Allah keluarin kita dari tempat ini kecuali Allah sudah ampun insya Allah, tidak ada yang seperti ini mantis yang paling terbaik kita tidak bisa tahajud, mungkin kita tidak bisa tahajud. Kita tidak bisa ngurusin dosa kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa dasar kita karena memang kesibukan kita dan juga mungkin kemalasan kita. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu, sebagaimana janji-janji Nabi Muhammad, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju ke majlis ilmu kecuali Allah kufiro lahu ayyakwa, kecuali Allah sudah ampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kaki di menuju tempat ilmu. Alhamdulillah. Kita belum ngaji, kita baru niat aja keluar kita dari rumah. Allah itu sudah kira itu kebaikan. Allah ampuni dosa kita. Insya Allah berkumpul 700 malaikat di tempat ini berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majlis ilmu diampuni dosa. Ini yang kita minta kemurahan Allah. Ajak kita. Kalau bisa kita ajak saudara kita ajak tetangga kita ajak. Istri kita ajak suami kita kemana ke tempat-tempat yang seperti ini. Maaf, satu orang saja kita bisa bawa, bini kita bawa.
bini kita bawa, istri kita ngajak suami. Dia bawa satu, gak usah pakai yang lain. Satu orang saja kita bawa, itu nilainya khairul minat dunia wa maqiha. Allah berikan pahala yang lebih besar dari dunia beserta di sini. Satu orang, karena kita sudah menyelamatkan orang itu, supaya dia bisa dekat kepada Allah. Insya Allah. Nah ini kita, nah ini mungkin daripada cara yang Allah berikan ampunan buat kita. Insya Allah. Al-Hadis Ustadz bila akhiri wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat di sini. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahil. Lana